Iftitah yang di-Pertuan Agong kebiasaannya disampaikan pada hari pertama mesyuarat Parlimen Penggal pertama setiap tahun di hadapan anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Iftitah itu disediakan kerajaan dan kebiasaannya Agong akan menggunakan teks yang telah disiapkan. Namun akibat istana negara diseret dalam krisis politik pada tahun lalu, perlu diperhatikan jika istana menyisipkan pesanannya sendiri dalam titah diraja tahun ini. Yang di-Pertuan Agong berkenaan mengisytiharkan darurat pada Januari berikutan kerajaan pimpinan Muhyiddin memerlukan lebih banyak kuasa untuk memerangi wabak COVID-19. Namun pada Jun Majlis Raja-Raja menitahkan agar darurat tidak dilanjutkan. Seri Paduka juga memanggil Speaker Dewan Rakyat dan Speaker Dewan Negara untuk menitahkan agar Parlimen bersidang semula berikutan keengganan kerajaan ketika itu. Agong sekali lagi diseret ke dalam konflik dengan Kerajaan Muhyiddin apabila kerajaan menolak untuk membentangkan ordinan darurat bagi dibahaskan di Dewan Rakyat sebagaimana dititahkan. Tetapi doktorama itu mungkin tidak berakhir di bawah kerajaan baru apabila Seri Paduka kini diseret ke dalam episod Cakap Dengar. Agong secara terbuka menitahkan agar Perdana Menteri baru membenarkan usul percaya dibentangkan di Parlimen, namun kerajaan sekarang mendakwa baginda telah berubah fikiran. Perkara ini dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang, Wan Junaidi Tuanku Jaafar, yang mengatakan perkara itu disampaikan oleh Ismail Sabri semasa mesyuarat Kabinet. Tetapi tidak lama selepas itu, timbul persoalan apakah yang diberitahu oleh Ismail Sabri dalam mesyuarat Kabinet adalah tepat seperti yang dihendaki yang di-Pertuan Agong. Sehingga kini, tidak ada pengumuman rasmi bahawa Agong telah menukar pendirian baginda. Oleh itu, kita Agong pada hari pertama persidangan Parlimen akan menjadi peluang bagi baginda untuk memberi penjelasan.